Bu, batu hanyut, batu hanyut. Tuh, hanyut lor. Batu hanyut, 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 hanyut. Aduh. Itu, mau hanyut lor, batunya lor. Di atas kita lor, ya Allah. Bu, tuh, 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 tuh. Bu, awas, awas, awas. Batunya hanyut, batu. Terpantau ada letupan sekunder. Mohon mohon diperhatikan, ini bukan APG, namun ini adalah letupan sekunder sisa material lava tanggal 4 Desember kemarin. Ketika kena air, maka terjadilah asap yang seperti ini, karena memang material ini masih panas. Tak perlu panik, tak perlu khawatir, ini hanya letupan sekunder. Nah, mohon diperhatikan untuk rekan-rekan yang ada di bawah. Mohon diperhatikan rekan-rekan yang ada di bawah, karena aliran cukup besar. Saat ini sudah melintasi pos curah Koboan. Mohon diperhatikan. Banjir hari ini, 28 Desember. Di timur curah Koboan. Yang tadi terakhir, Amak 37. Bisa termonitor derasnya arus aliran lahar Semeru. Mulai ada longsoran material-material pasir tergerus oleh banjir. Termonitor banjir Amak 37. Berikut erupsi sekunder. Terasa getaran di tanah karena aliran selain membawa material pasir batu juga masih ada beberapa material lava sehingga berasap. Untuk waspada yang di bawah. Batu hanyut, batu hanyut. Tuh, hanyut lor. Batu hanyut, 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 hanyut. Aduh. Itu, mau hanyut lor. Batunya lor. Di atas kita lor. Ya Allah. Tuh, 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 tuh. Awas, awas, awas. Batunya hanyut. Batunya hanyut lor. Batunya hanyut lor. Salah satu jembatan akses satu-satunya dari jembatan dari akses jembatan Jugosari ke Sumber Gajah Lur. Sekarang ini sudah diterjang banjir terus lur ya. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa.